Kayak lagi main puzzle, terus ada satu bagian yang hilang. Sebenarnya bukan bagian yang penting. Cuma kan gambarnya jadi gak akan lengkap kalau ada bagian kecil yang gak terisi. Hal apapun juga gak akan bisa utuh kalau masih ada yang kosong. Tapi dari sesuatu yang hilang itu, kamu jadi tahu ada yang lebih penting dari sebuah tujuan. Karena seindah apapun hasilnya, kalau gak utuh, tetap aja gak akan pernah cukup. Mungkin yang kamu butuhkan adalah bagian kecil dari hal besar yang ternyata bisa melengkapimu. Dan kamu akan ketemu dengan bagian kecil itu di dalam tubuh seseorang. Seseorang yang membuatmu bingung harus minta apa lagi karena kamu sudah memilikinya. Gak lebih, gak kurang. Seseorang yang gak akan menyakitimu karena kamu gak pernah berharap bisa lebih dari sekedar menyayanginya. Seseorang yang membuatmu bersyukur dan selalu merasa cukup, bahkan lebih dari cukup. Seseorang yang mungkin akan dimiliki orang lain, dan kamu bisa menerima itu. Karena bukan lagi cinta yang menguasai egomu, tapi ketulusan. Why? Because you just love them so much.